Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsiamah dari UPPJ Pogja Telkom, jurusan S1 Ilmu Komunikasi dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 bagian 2, yaitu dengan judul ukuran penampilan. Ukuran penampilan data adalah suatu ukuran yang menyatakan sebuah perpisah dengan nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyimpangan data di sini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah Index of Qualitative Variation atau IQV, yang merupakan ukuran penyebaran yang digunakan di dalam data kualitatif. Perhitungan nilai IQV berbentuk persentase, di mana nilai 100% menunjukkan adanya heterogen yang mutlak, sedangkan 0% menunjukkan adanya homogenitas yang mutlak. Silakan teman-teman perhatikan rumus yang ada. Berikutnya adalah contoh soal dari IQV dan cara pengerjaannya. Silakan teman-teman memperhatikan dengan ukuran penyebaran data yang kedua adalah jangkauan atau rank. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya x max dikurangi x min. Silakan teman-teman memperhatikan rumus dan contoh soalnya. Yang ketiga adalah varian dan standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Rumusnya adalah P2 atau dibaca sigma adalah variasi populasi, X adalah nilai setiap data, mu adalah nilai rata-rata hitung, N adalah jumlah total data, dan E adalah simbol operasi penjumlahan. Silakan teman-teman memperhatikan rumusnya. Dan berikutnya adalah rumus dari standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Silakan teman-teman memperhatikan bersama. Dan yang terakhir adalah variasi dan standar deviasi untuk data yang berkelompok. Rumusnya adalah S kuadrat atau variasi sampel, F adalah jumlah populasi setiap kelas, X adalah nilai setiap data, X min nilai rata-rata hitung, N adalah jumlah total data, dan E adalah simbol operasi penjumlahan. Silakan teman-teman perhatikan dengan seksama rumusnya. Dan yang terakhir adalah rumus dari standar deviasi untuk data berkelompok. Silakan teman-teman memperhatikan dengan seksama rumus yang sudah ada. Sekian dari presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.